Tribuners, berwisata alam bisa menjadi pilihan untuk Anda, dan juga jika Tribuners berada di Kabupaten Cianjur. Ini bisa juga mampir untuk menikmati kesegaran dan juga keindahan wisata air terjun atau Curug Pancuran. Lokasinya berada di Kampung Cikupa, Desa Kemang, Kecamatan Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Berada di kawasan pedesaan diapit oleh bukit dan perkebunan, menjadikan kawasan ini patut untuk dikunjungi oleh pecinta curug. Dengan banyaknya wisata curug di wilayah Cianjur, menjadikan kota tersebut diberi julukan Negeri Seribu Curug. Seperti apa informasinya, ada rekan kami Ferry Amiril Mukminin dari Tribun Jabar. Halo, selamat sore Ferry. Selamat sore, mungkin. Selamat sore. Baik, rekan Ferry. Bisa Anda informasikan kenapa Cianjur sendiri dijulukin sebagai Negeri Seribu Curug lebih lengkapnya, Ferry? Atau wisata beberapa daerah terbentang ada beberapa yang sudah viral dan sudah Baik, rekan Ferry, mungkin bisa lebih jelas suaranya. ya. Halo, rekan Mukti. Baik, Dari silakan Anda informasikan kembali, rekan Ferry. Oke, baik. Jadi satu antara beberapa curug yang adalah Curug Pancuran. Lokasinya ditambur berarti. Jadi curugnya sendiri ini masih hanya 30 menit dari pusat kota Cianjur. Baik. Baik, rekan Ferry. Lalu mungkin apa informasi yang Anda dapatkan terkait dengan harapan dari Gubernur Jawa Barat sendiri, Ridwan Kamil, untuk wisata curug di Cianjur? Jadi Ridwan Kamil baik, jadi Gubernur Jawa Barat sempat jalan-jalan ke daerah Cianjur, Cianjur Utara maupun Cianjur Selatan, dan beliau melihat dengan sangat jelas potensi yang ada yang belum terkelola dengan baik. Pengelolaan yang kebanyakan masih sederhana, beliau melihat potensi patut didukung oleh Provinsi Jawa Barat di bagian struktur pendanaan dan segala macamnya. Beliau juga panjang lebar memberikan harapan serta motivasi untuk berbagai wilayah seperti desa dan kecamatan untuk mengembangkan secara bertahap potensi wisata curug yang bisa mendatangkan kesejahteraan sendiri bagi masyarakat sekitar. Nah, curug-curugnya sangat indah terutama di Baik, terima kasih rekan Ferry atas informasi Anda dan Tribuners terkait dengan informasi lebih lengkapnya. Kami juga sempat berwawancara dengan Ridwan Kamil yang merupakan Gubernur Jawa Barat. Berikut informasinya untuk Anda. Dan Cianjur memiliki air terjun yang salah satunya terbanyak se-Jawa Barat atau istilah lokalnya adalah curug-curug. Nah, di Jabar Selatan, Cianjur Selatan itu banyak sekali. Oleh karena itu, mari kita optimalkan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keindahan alam yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, kita kolaborasikan pariwisata di Cianjur, pariwisata alam, pariwisata curug,
bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan pariwisata air terjun Curug ini menjadi pariwisata utama dari Kabupaten Cianjur untuk membawa Jawa Barat juara lahir batin dan juga membangun Cianjur yang sugih dan Cianjur Mukti atau sugih mukti. Itu saja, mari bangkitkan ekonomi pariwisata Cianjur di tahun 2022 didukung penuh oleh Provinsi Jawa Barat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.